Welcome back to my YouTube channel. Nah jadi guys, di video kali ini aku bakalan ngebuat collection slide. Sorry banget ya guys, busy. Jadi sebelum videonya dimulai, please subscribe, like, and comment. Nah kalau misalkan nggak tahu cara subscribe atau langganan di sini atau di sini, kalian tekan sampai abu-abu, lalu kalian tekan lonceng. So terima kasih ya buat yang udah subscribe, kita udah 20 subscribers. Warnanya emang butek ya guys, soalnya pertamanya tuh kayak warna oranye gitu. Udah. Selainnya teksturnya aku suka. Dia kalau lihat dari sini sih kayak metalik gitu ya guys. Teksturnya aku lumayan suka. Next, aku punya yang ini. Ini teksturnya memang lumayan keras. Mungkin kalau dilihat dari sini emang lumayan keras. Ini juga agak metalik sih guys. Cuma kalau nggak pakai lighting mungkin nggak bakalan metalik banget. Ini keras. Karena itu aslinya tuh warna putih dan butek juga. Sama itu pas pertama aku buat tuh kayak milky slime, aku suka banget. Terus beberapa hari kemudian kayak keras gitu kan, kayak keras gitu, keras kayak warnanya kayak butek gitu. Jadi aku kayak kasih warna gitu. Nah warnanya ini pakai spidol gitu, tapi spidolnya bukan spidol apa ya, spidol kayak buat mewarnain gitu. Jadi saking godoknya kayak nggak bisa gitu, jadi aku sekalian aku buka kayak plastiknya gitu, terus ada kapas, terus aku giniin sampai tangan aku warna hijau. Karena aku udah gondok jadi aku masukinnya sekalian kapas, jadi kayak keras gitu. Kalian lihat sendiri tuh kayak gitu tuh, bukan rambut ya guys. Alhamdulillah sih kalau aku lihat sih selain aku belum ada kayak rambutnya gitu. So next itu aku punya yang ini. Itu mungkin kalian udah tahu ya guys, itu dari iClay. Aku sebenarnya mau ngasih tauin tutorialnya sih, cuma pas itu tuh kayak mana ya, filenya tuh kayak hilang gitu. Cuma teksturnya sih aku bilang file, soalnya kayak gak ada yang bagus gitu. So yo, tapi aku lumayan suka. Abaikan suara itu. Aduh, campur. Kayak udah ada rambut gitu, tapi bukan rambut sih aku lihat. Rambut soalnya pendek banget. So nextnya aku punya ini. Dan itu adalah slime aku yang paling aku suka. Kita lihat dari sini aja warnanya tuh bagus banget, soalnya pertamanya tuh kayak warna putih sama ungu gitu. Jadi kayak gini warnanya, kayak neon gitu sih aku lihat dari sini. Mungkin kena pakai lain ada kita lanjut sih guys. Oh ya guys, ini kalau misalnya udah 20 subscribers buat squishy collection. Lengket. Itu aku beli ya guys, nggak buat. Soalnya di antara 1, 2, and 3. Nah ini aku rata-rata buat, kecuali ini. Tapi ini harum banget. Kali lah saya janji, tapi teksturnya enak banget. So
jadi ini dulu video aku buat hari ini. So, kayak aku bilang ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.